Wah, saya telat banget. Saya Gigo juga. Saya telat. Aku gas dulu, guys. Pakai copet. Lewat mana nih? Ini apa? Reka angkap, angkap. Boleh ada saksi kan ini? Boleh ini ya? Angkap ya? Pas motor aku lagi paksa sama pemeriksaan. Ini lebih panjang, lebih panjang. Coper bro, coper bro. 400. Balap mana? Abis bensin. Hah? Mau? Lambat apa? Mainan doang. Kira-kira. Jadi kayak gitu udah lumayan waktu. Nunggunya hampir 1 jam loh. Nasi goreng. Jam lah. Masak 5 jam 170 kilo. Kalau kami aja main korek 2 jam setengah, Bang. Jadi cepat kenapa tuh? Kalau Rio apa yang dinikmati nanti setelah kalau pindah baru dinikmati. Pas dari ini nanti. Iya. Bandalak. Itu motor muntar berapa ya? Tinggi banget. Harus CC. Buat ngikut. Belum nih, belum bilang nih. Belum, baru masih mau panjang, kita berhenti makan buat tadi. Ini aktivis bro. Nah, ini udah aktivis. Pontianak. Masih Pontianak emang. Pontianak. Sudah masuk aktivis. Ini tidak panjang bisa. Masih dari Jawa. Tapi di depan mogok kayaknya. Tapi katanya informasi ku dengar, mentang-mentang chopper di depan, kencang aja. Berapa mati ya bang? Iya. Nah, dia kena tinggal terus kita bang. Mau dia tak malam. Di CV bang, aku sakit malam. Oh, ini belum. Yang jalan 16 itu? Iya, jalan 16 iya, sate cina. Nah, mulai nyabar CP terapel. Oh, ini pengantin motor tuh? Iya. Kita bantu coba lagi, coba jalan lagi. Itu terapelnya apa tuh? Sampai lepas karburator segala. Kok gak jalan? Api yang ada kok karburator dibuka? Berbat. Ini sebetulnya mulai pemandangan indah. Sudah berupa ya. Karena rata panjang. Baru. Ini banyak kemarin misalnya. Itu kayaknya talinya nggak ada. Cuman kaburat yang dibuka sendiri. CB itu apa jadi kaburat? Kalau di gas. Sekarang udah sembuh nih. Belum. Berapa kecepatannya tuh? 60, 100. Ini dari nyebrang, soal gak berani terus-terusan, soal takutnya kalau terlalu cepat, ada orang nyebrang atau apa? Gak sempat ya, bisa gak tapi? Ini ribu datar ya, Kapten? Kenapa? Ribu datar, daerah ribu datar. Makanan? Penurunan pembensin. Ribu datar, ini kan lewat ini, perbatasan. Ini untuk top speed boleh lah, Kapten? Iya. Kemarin juga anak kejar ke sini juga, top speed. Ya, tas gue kayak ada warna putih. Iya. Ini warna 122 yang kali ini enggak. Bannya enggak apa panak, coba lah cek di ban. Menghargai kita menghargai orang meninggal. Ini perbatasan, sudah melihat perbatasan Sumbar nih.
kabar Sumbar. Sudah ada ini pas melihat pemandangan di samping itu bagus banget, ternyata ada sungai dan sungainya kalau lihat sih jernih, tiba-tiba dari sungai langsung ke Kelas 9. Nah ini dia Captain sudah masuk ke Kelas 9. Kami ada di sini dong. Ini posisi Captain nelpon di keyboard. Ini sebetulnya kamera keyboard. Dan duluan. Ini sayang banget kalau sebenarnya jembatan sebagus ini banyak vandalismenya, coret-coretan. Kita belum kopi di sana. Nanti kapan lagi kita makan lagi? Untuk coret-coretan di mana-mana. Ya, kurang dijaga ya, ya. Nah, itu coret-coretan di dinding-dindingnya. Sarannya sih kalau bagus. Kenal untuk siapa? Ini motor saya. Kilometer ini. RE nih. Iya. Tapi belakang ada orang nih kan? Ada prospek nih. Enggak, ada kosong. Saya tinggal. Jauh banget juga bang. Kita backup motor. Antarkan motor. Ini kita rasa-rasa kayak di ini kan ya? Di apa? Rasa di tol di luar negeri. Iya. Ya. Jalannya tol di luar negeri plus PKL. Ya. Tol di luar negeri tapi ada PKL. PKL di mana-mana. Susah diusur. Mungkin banyak ya. Yang ngeri dari PKL bahkan di bahu jalan loh. Kalau ada orang mau ngegas gimana? Ini udah kira-kira berapa ini? Nah ini jalan lama Captain nih, jalan lama nih Captain nih. Nah Captain di simpang jalan lama tuh. Berhenti dulu dong. Iya. Ada mandor. Berapa lama menunggu ini? Apa? Ya lumayan lah. Sekali menikmati pemandangan. Lanjut. Tapi di sini ya, kenapa ini saya menunggu ini? Berarti ada batu besar. Ya nih, yang mau jatuh katanya. Keren banget kok. Ada aja katanya di bawah, kita tahu nggak jalan lepas deh. Nggak ada kayak gitu di Jawa. Itu lepnya setan. Setan ya. Dari satu doang. Remuh. Pakai itu gajah lepas sudah lah, jadi. Mana yang biasanya pakai baju apa? Tekstur. Tekstur. Kita putih. Itu putih. Nah di sini kibo nggak ada merantam, kenapa? Iya. Itu kita baru. Kalau sini dia kibo nggak ada merantam. Ah, kibo ada merantam. Ini asik loh, karena muter. Ini sudah masuk dan apa nih? Bangku nih. Belok-beloknya di sini lejat. Enggak bosan kita kan? Iya, udah bosan. Jalan ini enggak bosan. Iya, enggak bosan makanya memang. Oke, kalau kalau muter bagus gimana? Ah. Ayo kan? Itu di mana itu? Wah. Jalan kita jalan. Sekarang apa namanya? Tadi jauh. Wah cakep itu, dari atas itu view-nya. Kalau dari situ, aduh sawah. Nah ini, itu berapa? Ini waktu makan, kayak lagi mangsa. Kenapa ditangkap? Bagus, kemudian biasa. Nah tapi yang paling juara ini dinding-dinding batu ini loh. SPBU itu? SPBU baru? Ada SPBU udah ya? Di ketinggian. Habis? Kenyan? Ya ini mau masuk ini mesin baru istilahnya gini itu Singaro itu. Kok Singaro itu gitu udah Singaro. Mati di mati. Ketinggian. Oh, ketinggian. Mati ya ketinggian. Maksudnya gimana itu ya? Masih daerah ketinggian itu, Pak. Ayo. Nah, ini prospek ini kurang ajar ini. Kurang ajar ini. Ya, ini yang cabut usia.
Kamabung. Nah, Mariga di sini masalah tempatnya. Ada botiga tiga. Ada empat nih bang. Mulai kita ke. Nah, di situ kampung saya Captain Twin Bukit Bulan Captain. Di sini benar-benar mas api ya. Jalan Raya Tantang. Semua di kotaknya bang. Nah itu, bang Anjar ini, perlu disikapi. Perlu disikapi. Yang penting masuk. Bukan ini mau kemana ini? Kita mau ke ini. Ah, di tujuh di mana ya? Saya belum salah kan? Satu besok saya masalah lagi. WC sama mamanya. Kita lah, WC-nya kita lah video. Foto aja, foto kan? Jadi kita sudah masuk ya? Bayar. Rp5.000 tiket enggak dikasih, saya minta. Ini pemuda tempat ini. Iya, tapi ini bagus juga dalam yang ini soal ini bagus banget. Air terjunnya ada berapa? Masih. Karena kan tergantung musim marum, musim hujan. Ada air sedikit, Oh, berarti masuk. Nanti kan ada jalan bercabang nih. Ke tekanan ya, luar yang ke satu lagi kan ada dua. Eh, di satu yang ke dua. Kita ke kanan bang. Bagus ya. Udah capek nih kalau ini. Nih, saya mohon maaf nih, belum bisa bergabung untuk berangkatnya ini. Ini bang, kalau tugas negara dulu saya. Dikasih aja sih. Iya, aduh. Captain dipotong. Bilangnya habis ini berarti. Captain dipotong di jauh sendiri dia tuh. Tiga, judulnya bang, kok nggak bisa motor plat bang, keras kencang. Mana ada motor tuh bang, kok bisa kok? Ya enak banget. Bener lagi tuh ini juara apa langsung kemana kan? Kita kali ngejar gunung sih. Ini masih belum sampai ke monitor ini kan ya? Belum. Kemarin agak jauh lah. Masih jauh. Ya berarti masih yang arah ini, arah yang RTB itu. Fuck, jauh. Tama pasal tangkap. Ini Harau nih. Ah ini yang tempatnya main filmnya Mi and Mam tuh. Oh iya. Iya, di Harau. Yang waktu dia lagi. Oh, betul. Nah. Nih, kita coba nyusul dia, Bang. Dia enggak mau terima. Asyik. Nah, motornya lagi tuh. Mana? Mau deh. Aku pakai DKW aja. Biar aja lah, biar kami nunggu gak apa-apa lah. Kami step-step lah. Kita sampai sampai susah deh man. Ini kita mau orang dulu ya? Kita mau dulu ya? Oh iya iya iya. Yang arah rumah itu, rumah ada. Aku pakai kelek, tapi saya sini taruh di bawah bang. Cuma. Tapi ini di sini dua sih. Ini perjalanan. Kita apa dulu? Jauh. Ya seperti. Eh, yang si putra muda cewek itu. Kan di sini, Pak. Eh, sudah foto, sudah foto. Apa foto itu? Sudah foto dekat rumah ada. Iya. Oh, ya kita tahu. Masih kita foto checkpoint ini. Kan goda tapi di goda. Tapi di goda. Kan ini di jalan. Tapi udah kurang kamu. Ngancem juga. Suara sendiri ngancem. Oh, ikan aku mau ngancem dulu. Mas. Aku seorang lagi belakang. Oke. Jauh juga ya sudah. Jauh. Nanti ada perasaan lagi ya? Enggak kalau dalam berdua ini tak ada perasaan. Kalau lu suka gaul kan aku kan tinggal terus. Dan kenapa mana mau dia ngasih posisi nomor 1, dia 2 dia gak mau deh. Iya, masih udah begitu. Setiap berangkat bang, setiap itu nomor 1 bang. Siapa jokinya? Padahal saya ngasih instruksi sama sendiri. Iya. Kembali prospek ini. Kalau yang paling yang lambat, yang foto paling cepat. Sipik kan dia. Nah dia yang lambat.
udah langsung disuruh mau parahin aja lah. Nah ini parah nih. Ini ngapain nih? Isi redetor. Isi redetor. Aspalnya lagi. Sombong kali ya.
kipas angin parah pisan. Cuman saya belum perlu ini lah. Cuma dia mengikmati mas. Weh, ini musim pengantan. Jujur kan, saya belum merasa angin. Jujur ya, belum merasa angin. Emang baru dibuka ya, sebenarnya? Ini udah lama nih, cuman kan ini abis jatah, cuman saya belum merasa angin. Ini kita beruntung karena kita diizinkan masuk ya. Dan boleh parkir di depan sama pengurus. Di sini ada yang ngelihat serius banget. Ah, oh, tahu, saya tahu. Belajar ya. Belajar sejarah. Oh, kamu baca apa sih? Baca apa? Ngeliat gambar? Tapi memang berhasil. Kucing aja sama mana naik. Nah, ini cerita apa sih? Ini cerita apa sih? Dari story ya, story. Ini ada pawai. Ini si Yudi serius banget dengan pawai. Wah, ini arah bulan udah ya. Ini ada hijau. Ya sampai juga Captain makan ini ada hijau. Tidak. Yang paling ujung ya di bawah? Iya. Di ujung ya. Tapi ada apa? Ada jalur pos. Iya, itu kan tempat proyek kerja dulu 2 tahun yang lalu. Dua. Di Karisiano. Yang nomor 2 pak. Jadi kata ibu yang mengelola tempat kerja yang paling enak. Iya, iya. Ini memang paling enak ya? Yang tempat kita. Iya. Iya. Di sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan. Yang nomor pertama? Enggak. Kalau yang pertama tuh nggak usah lah. Ada malah lainnya. Ya kalau mungkin kalau pecak dari dalam mau ini. Gak sih, woi, enggak mas. Aduh. Kamu mau apa itu? Saya bingung orang. Ini kan sama makan tuh waktu itu. Banyak maunya juga. Udah naik, udah pakai Honda Steel. Terus sekarang pakai KTX. Maunya apa sih? Motor saya tuh mau juga. Waduh. Sampai nyungsep. Tapi kalau kita ke atas, itu ini kampungnya ini produksi ya. Perak. Produksi perak. Ini di sini. Ini lubang Jepang nih, Kep. Bukan, belum. Iya, di atasnya lubang Jepang nih, Kep. Bukan. Pak, kita langsung naik ke atas nih. Iya. Naik ke atas. Lubang Jepang ya. Temboknya lubang Jepang pembuangan ramusa. Ini lubang Jepang nih, Kep. Atasnya terus itu. Di sinilah yang paling dulu opletnya Morris paling banyak mobil sidul. Oh. Paling banyak mobil sini. Bahan bakarnya yang tanah. Di sini bagusnya kiri kanan tuh batu. Nah, itu diapit bawah batu. Ini arah mau ke sini tinggi kan dari garis sana kan? Iya. Iya. Ini melewatin itu. Melewatin rumah Jepang. Iya, kan ada pintu masuk lah sebelah kiri. Enggak ini, enggak ke benteng Cina, tembok Cina, Bel. Belum, Pak.
tapi kita bikin rencananya. Nah, ini ke sungai nih. Nah, di sini dulu. Ini Mbak, saya kira tadi belok sini kata Bang Ibu yang bawa si anak-anak yang main trail itu masih kesana, kok jalannya nggak ada? Kata jalan sini lagi. Kata bakal kau dah, saya cobain jalan sini. Di sebelah kanan itu yang 1000 itu. Siapa mau kita lalu kebosan, aku dari sore kan pernah kita lihat kan? Yang 1000 ya. Ada anak masuk pakai hari sih, pakai hari. Iya, itu kan yang tembok kecil. Terus ada kebo masuk. Kaget, kebo kaget. Apa berat? Jauh. Saya balik lagi. Ini arah sebaliknya. Kalau dari kayak merah, sebelah kanan itu ada jinjang 1000 loh, Bang. Tembok Cina itu. Enggak, tembok Cina sebelah kanan sana. Ini jinjang 1000. Cuma penasaran terus ya, cara nonton. Rupanya salah informasi. Lebih seru kayaknya kalau pakai motor-motoran ya, Pak ya, daripada bawa mobil gitu. Iyalah. Ya, abis yang pakai ini abis ya. Kenapa langsung batu? Ini apa bentuk? Ini bentuk batu. Lagi. Itu ada monyet kok, saya tak tahu kalau gimana kalau di kamera saya diambil sama monyet. Saya bergabung. Saya bergabung. Ini pura-pura nih pencitraan. Benar yang ini sekarang tadi. Kok enggak dirawat, Kep? Dari pinjam enggak dirawat lagi. Dirawat, Kep. Udah dari awal kita pantai kendor ya. Cukup panjang. Ini di sini ada yang coba gaya coba. Asik. Keren sih itu siapa yang nyanyi itu? Judika, Judika. Oh, itu orang menyebalkan nih ya. Like, ini kurang nonton dulu ya. Iya, karena yang udah mau pulang jadinya si Perkap lelah. Lelah. Jarak pulang tadi. Ada yang cinta kok. Kita menemukan bikers di jalan mengalami trouble. Dan harus sampai nungguin. Yang tetas. Nanti juga ketika kita kita bantu sebisa kita. Memang saya itu gak bisa ini kesempatan bisa.